بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونحن في علمه في دار الأمين الباب الخامس عشر باب yang ke-15 في آداب الصحبة tentang آداب الصحبة. Adab bersahabat. Di dalam sufi ada pembahasan tentang sohbah, bersahabat. Ini begini, kita namanya lagi sohbah. Sering bertemu, itu akan melahirkan cinta antara murid dengan guru, sering bahaya. Iklam ketahui olehmu anna tahabuba, bahwa saling mencintai fillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, wal ukhuwata, boleh ukhuwata juga boleh, wal ukhuwata fi dinihi, dan saling bersaudara, persaudaraan fi dinihi pada agamanya, persaudaraan pada agamanya itu min afdhalil qurbati, termasuk daripada paling afdal berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbat juga bisa diartikan ibadah, ukhuwah. Di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, kalau ada orang ngaku saudara sama kita, tapi kalau kita lagi susah dia mau enggak, dia enggak tolongin padahal dia duitnya banyak, itu belum jadi saudara kita. Jadi orang diuji, akan dia keuji persaudaraannya, kata beliau di sana dua. Yang pertama, kalau dia punya anak, dia kawinin anaknya sama kita. Itu orang kalau udah kayak begitu, udah cinta banget dah. Benar-benar saudara. Seperti siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau menawarkan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal anaknya waktu itu belum dewasa, masih kecil. Ini namanya bukti saudara. Yang kedua, diberikan uangnya. Diberikan uang untuk membantu perjuangan Nabi. Nah, ini baru namanya ukhuwah. Kalau kita belum bisa kayak begini, kalau mungkin kalau anak enggak ada, salah satu daripada ini, anak kita enggak punya. Udah gede, masih kecil. Punya uang, kita bantuin.
Tapi kalau kita punya uang, ada saudara kita yang kita ngaku kita saudara dia, tapi kita enggak mau bantu pakai uang kita, itu kata beliau belum jadi saudara. Cuma di bibir aja. Cuma di bibir aja. Walaupun serembetnya rapi, cakep. Iya. Jadi kalau ada orang bagi kita uang buat kepentingan pribadi kita, jangan ragu akan cintanya dia. Jangan ragu, dia cinta banget sama kita. Dan jangan khianati cintanya. Jadi kata beliau di sini, ketahuilah bahwa saling cinta karena Allah dan persaudaraan dalam agamanya adalah di antara paling afdal berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samaratu husnil khuluq, itu adalah buah hasil bagusnya akhlak. Wa kilahuma mahmudani, keduanya dipuji. Saling cinta, saudara. Amma husnul khuluqi, adapun bagus akhlak, waqala ta'ala fihi, maka Allah Ta'ala berfirman padanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Wa ammal ukhuwatu wal ikhwatu, dan adapun ukhuwah persaudaraan, wal ikhwah kasih sayang, sebenarnya saudara juga tapi karena orang kalau saudara kan sayang. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman bihima pada keduanya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan sebab nikmatnya, nikmat Allah, ikhwana, bersaudara. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allaqta baina qulubihim, law anfaqta, sekalipun kamu, walaupun kamu membelanjakan ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi ini seluruhnya, ma allaqta baina qulubihim, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan di antara hati-hati mereka. Jadi yang mempersatukan hati kita adalah Allah. Kita jadi senang sama beliau, Allah. Kita jadi senang sama dia, Allah. Kita enggak benci sama dia, itu Allah. Cinta sama dia, Allah. Kan ada orang benci aja sama seseorang, padahal orang itu benar. Dia ngomong sesuai dengan ilmu. Kenapa engkau benci aja? Bahaya. Kita benci sama orang, padahal orang itu bicara sesuai dengan ilmu. Ini bahaya. Jangan sampai kita begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akramakum minni majlisan ahasinukum akhlaqan, sesungguhnya orang yang paling dekat kepadamu dariku tempat duduknya adalah yang paling bagus di antara kamu akhlaknya. Akhlaknya bagus. Yang nilai akhlak orang bukan kita. Al-muwatti'una aknafan, yang lemah lembut perangainya. Allazina ya'lafuna wa yu'lafuna, yang saling mengasihi dan dikasihi.
saling sayang, menyayangi. Jangan kita bikin orang jadi sakitnya, bikin orang jadi sedihnya. Apalagi saudara, adik kita, mpok kita. Kalau dia dagang, umpamanya mpok kita, adik kita, orang susah, dia dagang, beli dagangannya. Kesian. Jangan sampai enggak beli, beli. Belinya kita padahal kita enggak butuh, itu namanya sedekah sirri, sedekah sirri. Terus pahalanya banyak. Saudara kita dagang kerupuk, ada 10 kantong, beli 10-10-nya. Kerupuk berapa duit? 3.000, lebihin aja lah duitnya. Sedekah itu namanya sayang. Jangan gede dulu ya, kaget ditawar sama saudara aja. Sayang sama saudara. Beliau rezekinya enggak seperti kita. Kita alhamdulillah rezekinya banyak. Baik sama saudara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mukminu alifun mahlukun, orang mukmin itu mengasihi lagi dikasihi. Wala khaira fi man ya'lamu wa la yu'lamu, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengasihi dan tidak dikasihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bi khairan, siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki kepada orang itu kebaikan, razaqahu khalilan salihan, maka Allah berikan dia rizki sahabat yang saleh. Masyaallah, dikasih sahabat yang saleh. Ini termasuk sahabat, ini sahabat. Mudah-mudahan disoleh semua, amin ya Allah. Kata guru saya ke Syarifuddin, ini kita sahabat, kita ketemu karena Allah, kita berpisah karena Allah, sahabat. Makanya ya, ada istilah ashabu syafi'an, itu sahabat. Nabi juga bahasanya kepada orang lain yang bukan keturunan Nabi, bahasanya apa? Sahabat. 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 Itu kalau kita bilang sahabat, itu namanya kita memuliakan sahabat kita. Sahabat, Masya Allah. Ini sahabat saya nih, belum ketemu. Kita namanya memuliakan. Bahasanya Nabi membahasakan temannya sahabat, itu namanya Nabi memuliakan. Nah, kita pun begitu, ada murid kita bahasa kita sahabat, jadi kita bahasanya sahabat saya, ashab, ashab syafi, murid ashab juga sahabat, jadi murid itu sahabat juga. Sahabat dekat. Jadi siapa yang Allah kehendaki kepada orang itu kebaikan, Allah berikan dia rizki sahabat yang soleh, dikasih murid-murid yang soleh. Berarti Allah kehendaki dia baik. Inna siya zakara'u, jika ia lupa maka ia ingatkan dia. Wa in zakara a'ana, jika ia ingat ia tolongkan dia.
Waqala alaihi salatu wasalam, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man akhon, siapa saja yang merajut persaudaraan, mempererat persaudaraan fillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Baik, ya. Apa yang Allah berikan? Rafa'allahu ta'ala darajatan fil jannati. Allah tinggikan dia derajat yang tinggi. Bagaimana caranya mempererat? Kita punya sesuatu bagi. Kita punya apaan nih? Bagi. Punya duit? Bagi. Punya kain? Bagi. Bagi. Orang kalau dibagi apa? Sering bagi akan timbul cinta. Makanya ada seorang pria bebein perempuan, sering dibagi duit mulu. Nah, begitu pula kita sama sahabat, semakin cinta kita sama sahabat, semakin senang kita bagi sesuatu hadiah. Itu kalau dibagi suatu benda makin berkenang. La yanaluha bi syai'in min amalihi, tidaklah ia memperoleh akan derajat itu dengan sesuatu pun daripada amalnya. Jadi siapa yang merajut persaudaraan karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya di surga, yang di mana dia enggak akan memperoleh derajat itu yang di, ya, sebab persaudaraan, dengan sesuatu pun daripada amalnya. Jadi derajatnya khusus. Jadi persaudaraan mempunyai pahala derajat yang khusus. Makanya kita kalau udah bersaudara, bersahabat, jalin persahabatan kita. Kalau kita punya sesuatu, kita bagi apa? Masya Allah. Sahabat itu, yang namanya sahabat, ada hak-hak sahabat. Imam Ghazali nulis itu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Di antara hak sahabat, kewajiban sahabat, kalau sahabat kita punya salah, kita bilangin. Bilangin itu bukan berarti benci, bilangin itu berarti cinta. Sahabatnya salah, kita bilangin, bukan begitu sahabat, teman. Kamu salah, kamu benar, maksud kamu benar, tapi kamu kalau begini salah. Itu baru yang namanya sahabat, tapi kalau ada sahabat, sahabatnya melakukan kesalahan, dibantuin terus, ini belum jadi sahabat. Iya. Kita kulil haqqan kana mu'min, katakan yang hak sekalipun pahit. Mohon maaf. Kamu benar, tapi mohon maaf nih, di sini ada kelirian. Di sini ada kesalahan. Itu baru salah. Jangan sahabat salah, gak enak digotuin terus, nyemplung terus. Iya, jadi patokannya ilmu, bukan nafsu. Wallahu a'lam bishawab.